Minggu ini saya nak bercakap pasal pilihan raya akan datang. Dan saya rasa tak lama lagi. Saya bukanlah mewakili mana-mana parti. Tapi saya sebagai orang Kelantan merasa tanggungjawab untuk memberi sedikit nasihat kepada orang Kelantan yang akan mengundi tahun ini. Kita selalu dijanjikan macam-macam. Bila parti nak berkempen, ramai datang nak sokongan rakyat untuk bela negara, bela bangsa, bela agama. Macam-macam mereka nak bela. Tapi yang selalu berlaku, mereka bela diri sendiri banyak. Jadi kali ini saya harap rakyat pilih parti atau kerajaan yang boleh tolong kita. Tolong rakyat, bukan tolong negara, kan, tolong bangsa, kan, tolong kamu. Ya? Dan dalam hal ini saya cadangkan, kita undi parti atau kerajaan yang boleh beri 1 bilion setahun duit minyak kepada rakyat Kelantan. Soal royalti minyak ataupun soal minyak ni dah 25 tahun diperjuangkan. Parti PAS buat menyediakan apa saman terhadap Petronas, terhadap Kerajaan Persekutuan. Tapi saman itu ditarik balik pada tahun 2019. Masa itu pun ada janji-janji dalam parlimen. Boleh menteri-menteri yang sekarang ni semua, menteri-menteri kanan semua, mereka janji akan bayar ke Kelantan 1 bilion. Cuma alasan mereka pada masa itu, alasan Azmin Ali pada masa itu, kita nak buat survey dulu. Sama ada telaga minyak 10 yang ada tu dalam kawasan mana. Takiuddin sekarang ni pun menteri kanan, menteri undang-undang. Takiuddin ni menteri kanan orang kuat PAS. Dia pun kata, kita akan laksanakan kajian dan akan bayar. Kajian kita ni banyak duit. Minggu lepas, dia kata dia akan belanja 15 ribu juta. 15 billion. Untuk 5G. Maknanya dia ada duit lah. Bukan negara semua boleh buat 5G ni. Ha? Negara kita 4G pun di Kelantan pun tak ada pun. Internet 3G pun tak ada, ada ke tak ada. Tapi kita nak belanja 5G. Tak apalah. Mungkin dia nak tengok drama Korea cepat sikit lah. Better lah kalau ada 5G. Saya tak bangkang. Tapi keutamaan harus diberi kepada rakyat ni yang banyak benda tak ada lagi. Air kotor, air tak cukup, jamban tak betul, sungai bocor, apa macam-macam bocor di Kelantan. Jadi saya harap kita minta duit wang ihsan kembali kepada ni. Ini janji-janji Tuan Ibrahim pun kata hari tu. Dia sekarang menteri kanan juga, mesti senior minister juga di pusat. Jadi semua menteri-menteri yang berjanji nak bayar 1 bilion ni semua ada di Kuala Lumpur sekarang, di Putrajaya. Ha, jadi kita minta secara bertulis, kalau nak sokongan rakyat, jangan jadi buat helah, wang ihsan ke, wang tidak ihsan ke. Kita nak hak kita setiap tahun 1 bilion. Barulah kita boleh guna duit itu untuk rakyat. Terima kasih.